Meski beberapa wilayah di ibu kota terendam banjir, PT Pertamina memastikan stok dan pasokan BBM dan gas LPG di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi aman. Selain BBM, pasokan LPG juga dipantau distribusinya agar bisa sampai ke masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan kegiatan distribusi BBM dan LPG masih berjalan normal walaupun kondisi terminal BBM Plumpang Jakarta Utara tergenang air. Ali menyatakan Pertamina senantiasa memantau pendistribusian BBM mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga pekan depan. Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat sehingga memberikan prioritas utama kepada kendaraan pengangkut BBM.